potong itu baru sama kayu kuat ya. Jengkol ya, Pak? Iya. Jengkol namanya nih? Enggak. Kalau aduh. Bukan jengkol, jengkol itu. Kamu apa aja dulu? Dalam biasa guna mutan. Masih. Masih baru kan? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Dua Jajak Petualang. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman sekalian yang sudah mendukung channel ini. Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat dan dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, di kesempatan video kali ini kita kedatangan seorang tamu. Kawan kita, sahabat kita, satu perjuangan. Boleh nama channel siapa, Bang? Untuk channelnya namanya Dani Camping. Dani Camping. Oke, buat teman-teman yang penasaran, kalian bisa cek di channel Dani Camping. Kalian bisa cek di judul atau deskripsi. Nah, atau di atas ini kami buat. Di atas ini nama channelnya. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman, kita akan ke lokasi. Capek apa, Bas? Lumayan jalanan. Lumayan ya, Bang? Lumayan jauh ya tempatnya. Iya. Ini kan, Bang, lokasi shelter kita. Kemarin kita udah bikin shelter sini. Malam kan kita bikin tingkat 2. Jadinya sekarang kan karena kita bertiga, alangkah lebih baiknya kita bikin shelternya menjadi tingkat 3. Kita renovasi tingkat 3. Satu lagi data. Satu orang sana nanti kan. Nanti kita bikin terpal sini lah kan, kita bikin tempat masak. Tenda depan. Oke. Mari lanjut. Lanjut kita proses pengerjaan. Pak Bos, kita ini lagi makan ya. Makan siang. Makan siang. Makan juga ya. Makan. Ala kadarnya, yang pentingnya di hutan. Biar untuk ngisi tenaga kita untuk kerja membuat shelter. Bismillahirrahmanirrahim. Kampung kami ini situ atau tak tu? Kami kampungnya tu kayak topi batang rubuh tau. Arah sampung-sampung sama kampung Trondom. Iya, semua dekat situ yang. Iya, arah ke naon itu nah. Kampung apa lah? Mumaru. Ha, itu seberang itu lah. Seberang kan? Kampung masjid betul nama kampung bawah tu. Thank you.
klaksona tiap lah. Apanya? Apa? Atoknya? Atok apa? Atok putih, kenapa? Sikit boleh tam biar jalan tangga tu. Tambang. Tak. Apa ni? Di jalan lah. Naga. Kanan. Ya. Nama apa? Pas. Tengah. Awal ya. Oke. Oke ya. Kamu nunggu. Siapa tadi kok? Di luar.
ya. Amin. Yang panjang pecah loh no. Tadi hujan ini mau ya Oke teman-teman, di sini dalam keadaan hujan, kami mau masak malam. Jangan lupa ya kawan-kawan, ingat tonton juga channel abang kita ini, semoga kita bersama sukses. Abang Dani Denny Camping. Kalian cek di videonya. Nanti linknya kita taruhkan di pojok paling kanan paling atas. Atau di judul atau di deskripsi. Di sini kami mau masak lagi teman-teman. Karena cuaca lagi hujan, jadi kami mau masak. Oke Pak Bos, di sini kita masak apa nih? Rencananya nanti kita akan masak goreng jengkol ya Pak. Jengkol namanya nih? Enggak, kalau aduh. Bukan jengkol, jengkol itu. Petai. Terong hijau sama ungu. Sini kita rebus. Biar lunak. Ya, mengenai ini harus dipegang loh. Betul ya? Iya.
Ya. Ya. Oke bosku, di sini menu masakan kita udah siap ya, bos. Ya dibikin sama bos kita. Sama abang. Ini apa nama menunya? Petai. Menu kita goreng apa nih? Goreng pete. Pete, terong, sama ikan. Ini apa namanya? Lalapan atau apa namanya? Lalapan, sayur. Enggak. Nah, nasi kita udah sedia ya. Jadi, udah jadi. Oke, mari teman-teman kita makan dulu. Suasana masih hujan ya. Oke, teman-teman, spesial abang teman kita atau sahabat Denny Camping nama channelnya. Nah, malam ini kita mencoba masakannya. Oke, langsung kita makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Pak Bos, siap makan, kita ngopi dulu ya. Oke, kita kopi, minum kopi gula aren. Kopi gula aren. Spesial kawan kita, Denny Camping. Bagi teman-teman yang penasaran dengan channel Denny Camping, nanti kami taruh linknya di deskripsi dan di judul juga. Di judul ada tanda add ya, kalian bisa klik aja ke channel abang teman kita atau sahabat ini, teman seperjuang kita camping.
Oke, teman-teman sekalian, karena kita tadi sudah selesai makan, jadinya sekarang kita mau ngopi-ngopi santai sambil cerita tentang pengalaman kita hidup di hutan dulu, teman-teman sekalian ya. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Abang Denny Camping yang sudah mau bergabung di channel kami. Semoga Abang Denny Camping dan minum Allah Subhanahu wa taala dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, amin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih juga kepada channelnya Duo Jejak Petualang yang telah hormat memberi kami untuk izin bergabung. Semoga dengan bergabungnya channel ini, semoga bisa bermanfaat dan berkembang, serta penonton lebih suka dengan channel ini. Terima kasih untuk Dua Jejak Petualangan. Semangat, semangat. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya kita akan collab bersama lagi di video di channel Denny Camping. Nah, bagaimana jika teman-teman penasaran, bisa cek saja di channel YouTube Wak Denny Camping. Nah, Denny Camping. Oke, karena kita membuat berbeda shelter dari shelter sekarang sama besok. Oke bang, gini lah kan, kami kan masih baru di dalam biasa di dalam hutan. Masih baru kan, itu kan ada pengalaman. Jadi karena mungkin kalau dalam hutan secara pribadi dan belum ada dasarnya kayaknya. Dasar untuk ya untuk bertahan di hutan ya perlu banyak pendidikan lagi. Banyak belajar lagi karena di hutan itu banyak tantangannya. Salah satunya ya jangan sombong. Itu di sana jangan sombong. Ya. Jadi kalau resiko di hutan itu lebih besar itu dibandingkan dengan kehidupan normal di desa atau kampung. Otomatis. Karena hidup di hutan ya tanpa sendiri kan. Itu bang, biasanya kan di dalam hutan kan banyak tanaman-tanaman gitu yang bisa dimakan kan. Iya. Kadang kami kan nggak paham juga bang, itu bang ada jamur. Kan kalau boleh nggak dimakan bang, biasanya kan semuanya kan ada efek gitu, kadang ada jamur. Iya bang, jamur tuh beracun ada enggak, ya itu yang susah kami beda bang. Kalau untuk masalah jamur belum bisa dijawab. Dia kan jamur tuh kan ada yang jamur tiram apa ya bang, yang agak besar deh. Iya, itu biasanya kan bisa dimakan, ada juga enggak tampak kan. Yang kedua gini bang, soal bertahan hidup di hutan juga kan, kayak kami lah kan sering pergi hutan tapi berdua-dua aja gitu ya. Itu kan dampaknya gimana tuh bang, apakah ada dampak negatifnya kan yang perlunya intinya kita sebelum pergi ke hutan kita briefing dulu ya. Briefing dulu intinya menjumpai emang ke hutan salah satunya yang tanya ke Sumatera ya. Iya bang, itu kan 4 kali kita harus ya, orang tempatan dulu kita menjumpai dia. Intinya kita harus ada gap ya, orang pendamping dulu ya. Pendamping, makanya yang apa, sendiri kan? Apa tempat kita itu aman sama kita tanya dulu lokasi kita itu apa, pengalaman pribadi itu aja. Kalau mungkin teman-teman di sana mungkin banyak lebih tentangnya pengalaman di luar apa di dalam hutan atau kita kolom komentar lah kantornya, ada masukan aja ya, mana tahu ada masukan kritik dan saran, kami menerima kritik dan saran. Apabila pembicaraan kami ini ada yang salah, karena kami manusia biasa, yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Apa motivasi Duo Jejak Petualang dalam untuk membuat konten tentang bertahan di hutan? Motivasi kami untuk bertahan di hutan karena kami ingin belajar lagi tentang alam dan belajar untuk shelter yang pastinya kan. Dari kita mandiri, membuat shelter, masak, makan sederhana aja.
yang kedua bang gini kan bang, misalnya di dunia sekarang kan banyak anak muda yang salah langkah itu kan, banyak game-game online yang paling menjerumuskan kita, yang paling kali narkoba ya. Itu bang, itu yang membuat kami ingin bertahan hidup di hutan agar terbebas dari segala hal yang luar sana ya. Jadi kita lebih ke positif, mengambil sisi positif dengan melakukan aktivitas camping. Karena kami semangat juga membuat konten camping karena ada dukungan dari teman-teman. Dan mereka selalu support dengan like, subscribe. Oke, buat teman-teman yang sudah subscribe channel kami dan dukung, jangan lupa didukung juga di channel Abang Denny Camping. Kami sediakan di judul dan di deskripsi channelnya, atau di atas nanti kami buat. Oke, ngopi dulu bos. Ngopi lagi ya? Ngopi. Enak bos. Apalagi hujan malam ini. Jadi untuk harapan ke depannya gimana? Harapan kami yang pertama kami tujukan kepada teman-teman sekalian yang sudah selalu mendukung channel ini, semoga channel ini dapat memberikan manfaat dan juga hiburan bagi teman-teman sekalian yang suka camping dan suka alam liar. Dan yang kedua, kami beritahukan kepada teman-teman sekalian yang ingin bercamping harus tetap waspada dan dalam utamakan kesehatan keselamatan dulu. Tetap dan tetap lestari hutan alam kita ya. Oke teman-teman, karena kita udah melakukan aktivitas malam bercerita masak atau makan ya, jadi kita udah larut nih, kita akan tidur. Jadi langsung kita ke shelter ya teman-teman. Kita ambil apa? Penutup terpal andalan. Tertutup. Coba sampai bawah deh. Baru. Cepat. Tutup. Sudah. Bisa.